Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dalam pemilu 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, turut menghadiri sidang pleno KPU yang menjadi momen penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres. Dijumpai usai prosesi yang berlangsung di kantor KPU Jakarta Pusat, Rabu 24 April. Anies mengatakan kehadirannya menjadi bentuk penghormatan terhadap proses bernegara. Meski demikian, ia tetap menyoroti berbagai catatan dari Mahkamah Konstitusi yang muncul dalam proses sidang sengketa Pilpres 2024. Banyak catatan-catatan dari sana yang itu merupakan salah satu kunci untuk perbaikan mutu demokrasi kita. Berbagai macam paman yang muncul di dalam MK harus menjadi perhatian untuk kita koreksi bersama-sama. Anies pun mengatakan harus ada perbaikan dalam proses pemilihan umum ke depannya. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan.